Halo, selamat datang di channel Beauty of Calcio, channel olahraga yang menayangkan update seputar sepak bola Serie A. Update hasil pertandingan Serie A Italia 2023-2024, daftar klasemen, top skor, top assist, dan clean sheet sementara. Dan berikut hasil pertandingan Liga Italia 2023-2024 pada pekan ke-8 hari Minggu 8 Oktober 2023. Monza menang 3-0 versus Salernitana. Lazio menang 3-2 versus Atalanta. Frosinone menang 2-1 versus Hellas Verona. Cagliari kalah 1-4 versus AS Roma. Pertandingan hari Senin 9 Oktober 2023. Napoli kalah 1-3 versus Fiorentina. Dan berikut seluruh hasil pertandingan Liga Italia 2023-2024 pada pekan ke-8. Empoli bermain imbang 0-0 versus Udinese. Lecce bermain imbang 1-1 versus Sassuolo. Inter Milan bermain imbang 2-2 versus Bologna. Juventus menang 2-0 versus Torino. Genoa kalah 0-1 versus AC Milan. Dan berikut klasemen sementara Serie A Italia. AC Milan naik ke peringkat 1 dengan 21 poin. Peringkat 2 Inter Milan dengan 19 poin. Peringkat 3 Juventus dengan 17 poin. Fiorentina peringkat 4 dengan 17 poin. Peringkat 5 Napoli dengan 14 poin. Di zona degradasi, peringkat 18 Empoli dengan 4 poin. Peringkat 19 Salernitana dengan 3 poin. Peringkat 20 Cagliari dengan 2 poin. Dan berikut daftar top skor sementara Serie A Italia. Lautaro Martinez dari Inter Milan dengan koleksi 10 gol. Victor Osimhen dari Napoli dengan koleksi 6 gol. Berardi dari Sassuolo, Gonzalez dari Fiorentina, Lukaku dari AS Roma dengan koleksi 5 gol. Dan berikut daftar top assist sementara Serie A Italia. Marcus Thuram dari Inter Milan dengan 5 assist. Philip Anderson dari Lazio dengan 4 assist. Di Marco dari Inter Milan, Giroud dari AC Milan, Martin De Roon dari Atalanta, Toljan dari Sassuolo, Banda dari Lecce dengan koleksi 3 assist. Dan berikut daftar top clean sheet sementara Serie A Italia. Yann Sommer dari Inter Milan dengan 5 clean sheet. Musu dari Atalanta, Skorupski dari Bologna, Vanja Milinkovic-Savic dari Torino, Silvestri dari Udinese, Szczesny dari Juventus, Gregoria dari AC Monza dengan 4 clean sheet. Terima kasih sudah menonton.